seusai memangsa ternak milik warga. Penemuan ular piton ini bermula saat warga sekitar ini pergi ke sawah untuk bertani. Saat di sawah, ular piton ini ditemukan sedang memangsa seekor kambing. Selanjutnya, beramai-ramai, kemudian warga ini langsung menangkap ular dan membawanya ke permukiman. Menurut rencana, ular ini akan dijual kepada siapa saja yang menginginkan.